Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Arisan yang dipersembahkan oleh kocok terus. Kocok terus, kocok terus. Yang udah dapat hadiah tadi timnya Regen, tim C bagus. Mantap. Akhirnya dapat hadiah ya, Bu. Kemarin-kemarin udah lama banget ibu-ibu yang dikaptenin sama Regen enggak pernah dapat apa-apa. Kita akan main game babak kedua ini dia, tembak-tembakan. Aduh. Aduh. Harus pakai strategi. Tembak-tembakan ada 9 kategori yang ada di layar. Nanti silakan dipilih kategorinya untuk ditembak ke tim lain. Oke. Tidak boleh menjawab sendiri ya. Jadi Anda pilih kategorinya untuk tim lain. Silakan tunjuk tim mana yang Anda akan tembak. Karena kalau dia tidak berhasil menjawab, plus 50 poin untuk Anda. Yang tidak bisa menjawab, akan minus 50 poin. Kalau tim yang Anda tembak bisa menjawab, mereka plus 50 poin, Anda yang minus 50 poin. Hati-hati dengan pertanyaannya. Setiap kategori mengandung pertanyaan. Bisa susah banget, bisa biasa aja, bisa gampang banget. Oke? Siap. Yang menang di babak ini saya akan kasih cash 5 juta rupiah. Oke. Jangan bagi dua lagi. Jangan bagi dua lagi. Jangan bagi dua. Kalau bisa timnya Bu Ayu, Bu Ayu aja. Iya dong yang menang. Salah ya harusnya. Kalau bisa tim kita, kita aja ya. Kita lihat kategori hari ini. Ya, ada kriminologi, sejarah, botani, komedi, musik, kewarganegaraan, optik, kuliner, dan modeling. Ah, gampang. Masing-masing ada pertanyaannya, 50 poin. Yang pertama akan memilih kategori adalah tim Vicky. Silakan tim Vicky. Pak, artinya belum dapat apa-apa tadi. Oh, ibu mau duluan. Ya udah, gak apa-apa, Surya. Hah? Saya akan mengalah untuk Ayu Dewi. Bukan karena dia gentleman, karena saya tahu banyak kartunya. Oh. Ya, ya, ya. Ah, susah curhat lu kayak nitip ayam sama musang. Ini makanin mulu. Ya, oke. Kita udah putusin ya. Kita memilih 7 kategori apa? Jadi 7-7 diambil lawan ya. Iya, buat enggak bisa, enggak bisa. Ibu pilih kategori 1. Oh, 1 aja? Iya. Tim Ayu Dewi dulu ya. Kriminologi. Kriminologi. Mau ditembak ke? Vicky lah yang ahlinya. Tim Vicky. Bisa jawab dia kalau gitu. Mas Surya, ya. Harusnya tadi tim siapa dulu yang memilih? Tim Vicky. Tim saya. Lu beri kesempatan saya kepada? Ke timnya Ayu. Terus kamu nusuk aku. John. Aku tuh peduli sama kamu. Kamu tuh ngerti banget masalah beginian. Karena... itu aja. Berarti kalau tim Vicky berhasil menjawab, tim Ayu minus 50 ya. Tim Vicky yang dapat 50 poin. Jawabnya bareng ya, tenang. Harusnya ya. Jangan ke dia, dia bisa itu. Bisa ya? Iya. Iya, dia ahlinya lagi ya, salah ya. Kategori kriminologi, 5 detik untuk menjawab ya. Orang yang melakukan pengancaman melalui pencemaran nama baik, lisan atau tertulis. Sekali lagi, pencemaran nama baik, lisan atau tertulis akan dikenakan pasal berapa? 5. Undang-undang nomor 27, Pak. Pasal berapa? Pasal. Pasal 5. Pasal 27 ayat pasal 27 ayat 1, Pak. Salah, jawabannya pasal 369 KUHP. Jawab pasal. Jawab pasal. Kalau mau digugat pasal yang menyenangkan. Apaan pasal? Pasal Minggu, pasal Minggu. Pasal. Kita ke tim Regen, silakan. Oke. Skornya sementara minus 50 50. Tim Regen. Bu, bisik-bisik di kuping, Bu, bukan di pundak. Kewarganegaraan kita lempar ke tim B. Kewarganegaraan dilempar ke tim Ayu. Lu, gua mulu. Mbak, mbak, mbaknya. Oh, B itu mbak, iya, iya, iya. Kalau Ayu berhasil menjawab berarti 50 poin, Regen minus 50. Ya. Kategori kewarganegaraan, seorang, siap. Seorang pengemudi kendaraan wajib memiliki 5. SIM, Pak. SIM, betul, 50 poin. Tadi dia... Saya udah bilang. Pasal-pasal. Saya udah bilang. Dia pasal-pasal. Saya udah bilang, hati-hati dengan kategorinya. Ada yang gampang, ada yang susah. Anda pilih itu. Cuman gitu doang, masa?
Ken, lu tuh jangan terjebak sama kayak apa, lu mendingan milih botani. Silakan Vicky. Ya udah, botani saya. Pilih botani? Ya. Dilempar ke tim? Ya udah mana lagi kalau bukan itu. Wah. Talaknya lu ke tim ini. Musuh masyarakat. Kesini kan Pak? Kesini kan? Tim B aja bener. Yang belum, biar kan? Mengurangi, ke, mengurangi ketertinggalan. Yang belum kan? Tim B. Tim B. Nah. Berarti kalau sekarang kan poinnya minus 50, 100 minus 50. Kalau tim B nggak berhasil menjawab, tim Vicky balik lagi jadi 0, ya. Tim Ayu jadi 50. Oke? Okay? Kategori botani. Dendam banget sih, kenapa sih dia dendam banget sih? Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga. Sebutkan bunyi dari sila ketiga. Ya Allah, gampang banget. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, betul 50 poin. Apa botaninya, Pak? Botani. Apa botaninya? Botani. Botani, Pak. Botani. Botani itu tentang pohon. Ya pertanian. Ya pohon beringin. Beringinnya doang yang dibawa. Kalau soalnya kayak begitu, jatuhnya kewarganegaraan tadi, Pak. Pak, begini, Pak. Tuker kali. Pohon beringin. Nah, pohon beringin misalkan mengandung apakah jenis tumbuhan pohon beringin. Ya, siapakah penemu pohon beringin? Pohon beringin tidak mengandung, yang mengandung manusia. Gak ada hubungannya, Pak. Silakan selanjutnya tim Ayu. Sejarah komedi musik optik kuliner modeling. Optik. Optik. Tim Pikir. Ah, mau dikirim ke siapa? Tim Pikir. Letak di mana, Kak? Gak bisa. Hah? Gak bisa. Tatum. Ayo tantang yuk. Ilang, Anda udah dikasih, ayo. Tapi sekarang nyerang orang-orang ya. Sorry. Anda serigala berbulu ketek ya. Ya domba. Ya kan keteknya ada bulu. Ya tapi empat. Optik. Tapi Kak, saya ngelihat ada potensi di Regen. Ya. Gak bisa jawab. Lempar. Optik nih, giliran ke kita. Hah? Sebutkan nama apotik yang ada di Jakarta Selatan. Optik. Apotik. Apotik. Toko kacamata nih. Kategori optik ini mengenai lensa atau cermin. Lihat. Lihat. Kategori optik. Perhatikan baik-baik. Jenis cermin yang digunakan reflektor lampu senter. Sekali lagi, reflektor. Cermin, sebentar, cermin yang digunakan untuk reflektor lampu senter adalah cermin berbentuk apa? 5. Cembung. Cembung salah, jawabannya cekung. Reflektornya yang di dalam. Oh, yang di dalamnya, Bu, bukan yang di luarnya. Saya mau bete kalau jadi ibu. Dia nggak pakai, gue api dulu langsung, cembung. Ibu-ibunya yang ngomong duluan! Mau ngikutin doang. Giliran kita soalnya susah bener. Skor sementara minus 100, 200, minus 100. Silakan, tim Regen. Udah Bu, ini biar saya Bu. Ya, biar saya, waduh. Komedi. Kategori. Jangan kategori komedi. Sejarah, Gen. Enggak, komedi. Sejarah. Ini, dia. Sejarah, lu percaya sama gua? Enggak, kalau kita ngambil dari tadi yang kayak diksi kriminologi, botani, itu tuh justru yang soalnya gampang-gampang. Tapi kali ini sejarah bener, lu percaya sama gua. Bisa, Bang. Sejarah. Bang, dengerin Ade, Bang. Abang, berdua pala dipegang. Jadi mau yang mana? Komedi. Palat lo pada menyelakai. Komedi, enggak komedi ke tim B. Kategori komedi ya? Ya. Ibu Dewanti boleh kesini Bu? Bantu saya bacakan soalnya. Oke. Okay. Gampang lagi Sum. Ah ini gampang kayaknya soalnya ya. Nih bener dah gue maampun dah. Ini Bu komedi. Gak ada yang kes. Nih udah. Ya silakan. Gen. Ya Allah Bu. Sebutkan 3 ya. Personel Warkop DKI. Oh. Indro Warkop, Dono Warkop, Kasino Warkop. 50 poin. Marah ya. Udah disuruh yang lain. Keke. Mulai mau dibegal Pak, Mau dibegal nih Gen. Lu udah dibilangin sama Vicky, tapi lu tetap keu-keu. Jadi kayak gini. Kekeh lu. Iya, tulisannya keu-keu. Lu sejarah, coba deh sejarah dah, penasaran saya. Minus 100, 250, minus 150. Silakan, masih ada 4 kategori lagi. Ya, oke. Okay. Sejarah kita kirim ke Ayu Dewi. Alah, okay. Sejarah, lihat soalnya. Lihat ya, Gen. Kalau sampai dia bisa jawab, gue push up 100 kali. Oke. Okay. Sampai dia bisa jawab. Ya. Berapa? 100. Gua pusap gua 100 kali. Ya.
Ya, tapi kalau dia nggak bisa jawab. Ya udah nggak apa-apa. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Besoknya tanggal berapa kah ya? Gitu. Lihat. Enggak gitu. Gak apal gua. Iya. Iya. Siap, 5 detik untuk jawab. Thomas Matulesi adalah nama lain dari pahlawan yang biasa dikenal dengan nama? Kapten Pamitat Patimura. Patimura, 50 poin. Vicky uluatnya turun meru. Enggak, dia tulang rusuknya lagi sakit. Soalnya kan banyak yang hilang tulang rusuknya. Dia. Banyak yang hilang. Iya. Betul, Kak. Janji lo. Ah, baru buka jaket, buka aib dong. Ayo bawah. Apaan? Ngapain ya, di bawah? Ya tim mereka di bawah saya kusap. Gak bisa. Gak bisa dong. Ngapain lu kira gue tiker? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Anda itu bersama tim-tim orang biasa angkat beban. Iya, terus? Kalau push up tuh yang turun dadanya, bukan ini. Oke. Okay. Dia tahu ya. So, skor sementara 150, 300, 150 silakan tim Ayu Dewi. Tim Ayu. Iya Pak. Kasih ke saya, kasih ke saya. Oke. Okay. Kita jawab apapun, okay. Mau kuliner, mau musik, mau modeling ya, semua sini ayo. Kita tembak ya. Modeling. Kita fair Pak mainnya, modeling. Ya makanan kita banget. Oh yes. Modeling. Modeling. Kategori modeling dikirim ke Regen. Oke, okay. Untuk 50 poin, panggung peragaan dalam fashion show disebut dengan? Lima. Catwalk. Catwalk, betul 50 poin. Wow! Makasih. Ya, boleh makasih ya. Makasih. Baik, kita makasih ya. Sharing, makasih sharing. Makasih ya, makasih ya. Sharing. Makasih. Nanti kita lawan mereka ya. Ya Allah, masih min 100. Masih. Minus 100. Silakan. Tim Regen. Saya. Tinggal musik atau kuliner? Musik. Kategori musik dilempar ke? Ini Dewi aja. Ya, tadi kan udah dibantu. Dewi aja masih menang juga. Pikir aja ya. Pikir dia kasih aja. Jangan. Ayu Dewi sebab karena dia akan Ayu Dewi ya. Ayu Dewi musik. Buat nambah poin kalian. Dasar anak enggak tahu dipitung. Enggak tahu diuntung. Enggak tahu diuntung. Tapi aku masih menang kok. Kategori musik. Tangga nada pentatonis menghasilkan berapa nada? Pentatonis, berapa nada? Lima? Empat? Lima. Lima nada, betul 50 poin. Iya gak apa-apa, ini ucapan terima kasih saya juga, iya. Kapan-kapan main-main lagi dong ke rumah saya ya. Ya udah saya masuk dulu ya. Kayak namu. Minus 150, 300, minus 150. Silakan tim Vicky terakhir. Pak, kalau saya buat kita sendiri bisa nggak Pak? Udah ada lagi. Udah nggak ada yang bisa kita... Kategori kuliner, Anda lempar kemana? Ya udah Pak, kuliner. Kemana? Kia, kuliner. 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 Kuliner, siapa tadi? Gimana lo nyebutinnya? Kuliner, udah gue pake... Kangen lo, kangen. Hah? Itu kalina, beda. Asik. Asik. Mukanya jutek. Silakan ke tim Ayu Dewi aja tim Pak. Ayu Dewi tentang kuliner, kategori kuliner. Ya, yang... Makanan khas dari Kamboja yang terbuat dari daging sapi diiris tipis, dimasak dengan bumbu khas Kamboja, dinamakan dengan 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis, sayang sekali tidak bisa menjawab, jawabannya adalah Lap Khmer. Lap Khmer! Lap Khmer! Gak banget. Poinnya jadi minus 100, 250, minus 150 tim Ayu Dewi yang dapat 5 juta rupiah. Siapa yang mau
ngoceh. Tambahin. Ayo. Pokinya gede. Pokinya gede. Saya kalau ngocok emang kurang. Ah. Sini. Ini buka, Bu. Buka, Mon. Unboxing. Apa? Hadiahnya adalah Smart TV. Ada Smart TV. Alhamdulillah. Masing-masing dapat satu buah Smart TV. Sini, saya bawa sini ya. Sama-sama. Silakan dibawa pulang. Lagi nggak lurus. Lah, ya kan kerja sama tim, Bu. Kita jangan. Tuh sama pernah, Mak. Ya saya udah usaha. Saya udah usaha ini. Tapi kamu nggak dengerin dari tadi. Kenapa, Gen? Kenapa? Ingat, ini program arisan bukan rumah Uya, lu berantem. Ini ibu-ibu yang masih saran saya sudah usaha. Ada apa? Udah. Saya ke situ, tunggu. Kenapa sih, Gen? Lu marah-marah mulu sama ibu-ibu, durhaka lu. Ya ini ibu-ibu nyala-nyalain gua mulu. Kenapa? Emosi kenapa? Gak tau nih gua nih, lagi emosian mulu sekarang akhir-akhir ini nih. Mata lu hitam banget lagi. Nah itu dia, Sur. Kayaknya gua kurang tidur lah, bawahnya emosian terus jadi sekarang nih. Lu kenapa bisa kurang tidur gitu? Agak tahu gua udah coba berbagai gaya nih ya. Gua udah tengkurep, telentang. Jangan telentang, kesel kan nanti. Masa tang nanti telentang. Telentang tuh begini, bukan telentang. Oh. Udah berbagai cara sampai akhirnya gua main game lagi. Aduh susah banget. Jadi gak bisa tidur semalaman. Iya. Lu kenapa gak bilang dari tadi? Kalau gua tahu kan gua bisa kasih Sedares pas waktu standby syuting. Jadi lu bisa tidur dulu. Oh. Nih, gua kasih ke lu nih, Sedares. Buat kamu. Wow. Ini obat tidur, Sur? Ya, jangan digoyang-goyang. Obatnya tidur. Terbangun. Iya. Ini obat tidur. Namanya Sedares. Adalah obat untuk membantu memudahkan tidur kalau kesulitan tidur. Jadi Sedares ini adalah dot biru, guys. Nih. Jadi bebas dibeli di apotek tanpa resep tuh. Ada nomor BPOM-nya lagi. Oh iya, Sur. Iya. Ah, bener juga ya. Lu biasa tidur berapa jam sehari? Tidur udah beberapa hari ini kurang dari 8 jam. Ah, itu bahaya. Waktu tidur ideal itu untuk dewasa 7-9 jam per hari. Kalau kurang, tubuh jadi gampang capek, susah fokus, gampang sakit, bahkan beresiko penyakit jantung dan stroke juga lu. Hati-hati. Jangan nakut-nakutin apa, Sur? Iya. Yaudah, terus ini gimana cara makainya? Cukup diminum aja 1-2 tablet sebelum tidur. Jadi nanti pulang syuting, lo langsung minum aja. Biar bisa tidur di mobil nyenyak, gitu. Wow. Makasih ya, Sur, ya. Iya dong. Untuk masalah susah tidur, minum Sedares. Membantu memudahkan tidur apabila mengalami kesulitan tidur. Gitu, perhatian. Obat ini menyebabkan ngantuk. Ya, namanya juga obat tidur, Pak Surya. Iya. Ada. Pak Rigen. Dan kemana-mana nanti kita main lagi sama Pak Rigen. Ya. Dalam di Arisan, kocok terus. Arisan. Terima kasih, Anda telah menyaksikan Arisan yang dipersembahkan oleh